Ah, inilah pembelajaran dengan metode berbisik-bisik. Dibisikkan. Terus, bisikkan. Seberapa bisa aja? Kan 6 tuh, tidak harus 6. Berapa bisa aja? Mana duluan ya? Bapak dengan Ibu. Menang Bapak nih. Dia yang menang Bapak dia. Cepat sikit. Udah bisa? Ah, coba ke depan yang terakhir. Yang terakhir buat ke depan. Ayo, Pak. Siapa ini Bapak yang terakhir kan? Ah. Yang terakhir diminta untuk menceritakan apa yang diterima. Iya. Pakai mic ya. Apa yang nanti Bapak yang ceritakan? Benar apa tidak? Ah, coba, Pak. Ah, coba. Ah, kasih mic. Ah, dah. Yang diceritakan kepada saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana pesan yang terakhir yang sampaikan kepada saya, yang namanya pesan itu belum tentu sesuai dengan yang pertama. Tadi mana ke Cici? Betul. Kalau tak salah tadi disebutkan hafal surat Ad-Duhab. Sudah itu aja. Ada, tepuk tangan. Tutup tangan. Silakan Pak maju ke depan, Pak. Maju Pak ke depan. Maju. Hafal surat Ad-Duhan. Ini yang semula, yang Bapak yang terima pertama. Yang di tengah itu, Pak. Ah, coba Pak. Tengah. Nanti. Ini dulu, terus. Nama-nama surat Al-Qur'an. Al-Fatihah. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Dah, tepuk tangan untuk kita semua. Dah.